janda pirang. Ngebelai janda pirang, tato kupu-kupu. Kalau nggak ada tato kupu-kupu, tato naga juga boleh. Apel beda. Nyala. Nyala bangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya di channel Army Putri. Kali ini saya berada di rumah Om Aceng di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang. Saya kesini bersama Om Ewok menemui Om Aceng untuk meminta menemani kita menuju ke Puncak Asepan. Kebetulan di sini ada Om Ares yang sedang main di rumah Om Aceng sejak Lebaran kemarin. Jadi rencananya kita itu mau ke rumah Abadilan yang punya pos 3 untuk nitip motor dan kita mulai pendakian dari situ. Tapi sebelumnya kita mau cari makan dulu buat makan di atas karena kita mendaki tektok, jadi kita pulang pergi. Kebetulan Om Aceng kenal dekat dengan Abadilan yang punya pos 3 di Gunung Asepan. Jadi gak salah kita minta bantuan Om Aceng untuk nemenin kita ke Puncak Asepan. Dan Om Aceng hafal betul jalur menuju ke Puncak Asepan. Biasanya kalau mau ke Gunung Asepan itu kita ke base camp Aba Umar, tapi kita karena ada Om Aceng jadi kita serahkan semuanya kepada Dia dan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan perjalanan kita berempat menuju Gunung Asepan, tetap di channel Army Putri. Check it out. Dan banyak banyak. Untuk dekil. Kata siapa dekil? Ini kalau ini mah udah number one, ya bang ya. Iya. Hehehe, kamera dua biji. Dekil bang, jangan disorot mulu dekil nih. Ari, kasih banyak ya. Wah, ya ade. Ya, sami. Jadi kalau gim, kibonya Iya soalnya aku yang dekil. Oh, terus harus cantik gitu. Makeup dulu kan? Oke, sangan. Udah makeup, cuma kepasan, diluntur, di jalan. Gitu. Usah, tadi kayak mau naik gunung seminggu ini. Iya, kayak gunung seminggu, bang. Nutin mau cimplong ini, mau ke Asepan. Buku dulu katanya mau ke Asepan katanya, cuma sampai setengah, nggak jadi. Maka ngajakin dia. Sebenarnya ngajakin Pak Cimplong ini sebenarnya mah. Iya, sebenarnya Pak Cimplong ini yang punya ide. Nah, berangkat. Mana? Mbak, makasih ya. Dadah. Wah, standar ate. Kudu ditali iki gak rusak ta. Standarnya 2 coplok. Ringnya. Yuk, bareng tuh. Iyalah. Tendok nangguan buah heula nu di tang. Ki orang panggilnya apa minum? Lo mau pakai helm? Medan lepas. Oke.
Per. Airnya kenceng amat suaranya ya. Buset, ini sih melimpah ini. Ini penanjakan lintas kabupaten. Wah, habis hujan kayak di sini nih. Iya, malam. Ayo guys. Wah. Mau dulu gak ya? Mas-masan guys, baru nyampe sini juga. Tapi airnya banyakan ini Gunung Karang itu ya? Wow, banyakan ini. Terus di atas ada lagi alirannya. Sekarang kita mandi di sana. Wih, nanjaknya gila. Mau buat dia jatuh. Mas ada dua, karir satu. Tanjakan cinta katanya. Ke depan aja, Mas. Ya. Tadi udah gigi satu jadi gigi satu lagi. Gigi satu. Tanjakan cinta. Wih, Ares ternyata ngeplok guys. Ngeplok dia sendiri. YouTube udah nggak fokus. Udah nggak fokus YouTube. Legal ini mah, nggak ada yang nggak ada yang ngelarang, nggak ada terdaftaran, nggak sih maksi. Ini kita menuju ke sumber air. Sumber air sudah dekat. Udah panjang. Panjang. Anggap itu sesuatu. Bangkat. Ada misi dua, cari misi dua. Kalau pas kemarin mau yuk kita pusing duren. Jadi kohan banyak. Kayak yang nyangkut durennya kali. Iya, durennya pada jatuh. Ini duren nggak diambil. Licin. Wah, ini mengenang Gunung Karang itu sama aja kayak gini. Mana tadi sini ya, naik ya? Licin. Hati-hati lah, Cin. Sebelum naik kita mandi dulu katanya. Mandi, si mandi. Sebenarnya enakan jalur begini, napasnya masih kejaga. Kalau naik jalan terus, bener nggak kuat. Huh.
ini namanya wajib. Kita ngopi dulu guys, racik kopi. Top kopi tahun Banten. Mana kopi nih? Wah. Mas, kita dari Serang, Serang Banten. Kata-kata hari ini. Kata hari ini apa bang? Kamu kerja ya? Kasihan deh lu. Oke, hari ini apa? Kata hari ini adalah liburan jangan ke pantai, macet. Bang Emok, kata-kata hari ini? Kadang beras, kadang ketan, kadang waras, kadang edan. Itu mah kata-kata tahun kemarin itu mah. Gak apa-apa. Apa itu kopinya? Kopi Lawang Taji, Robusta, Mengkarang. Itu on baru. Korek. Korek, saya gak ngerokok. Bener, ayo lo, korek lo, di mana lo? Ini korek satu-satunya itu. Duh, apa kalau kita bungu bahaya? Sebelum lanjut perjalanan kita ngopi dulu guys. Ngopi dulu. Habis ngopi, insya Allah lemes juga sama aja. Thank you bang. Oh sama-sama. Aduh, ini nih tenaganya kuat. Ares nggak ngopi? Nggak ngopi Ares. Wih hebat. Tawon, ngopi, seger. Kirain cuma di pantai dong rame, di gunung juga rame lah. Shit. Bidadari di gunung. Tuh. Terapi. Sensor, sensor. Awas ada tokai nak turun ya? Enggak ada. Enggak ada tokai enggak ada. Kamu kagak? Kagak lah. Hah? Kagak. Habis mandi dingin. Dua kali kecebur, bangset. Licin. Wah, kita kecebur mari ngono. Nyatin adegan ini, guys. Mantap, bro. Dingin sampai kepala juga. Kita lanjutkan perjalanan lagi, guys. Setelah kebanyakan berhentiin kita. Guys. Udah trik bunyi ya, Tit ya. Woi lemah cepetan. Huh, gitu aja lemah. Oh, lari nih. Lemah kau katanya. Lemah wah ini. Bukan lemah. Apaan tuh? Tanah. Tanah. Kesusul kan? Kesusul. Ah, gimana rasanya? Capek. Capek. Ini capek juga aku pemula. Pemula. Iya. Pos satunya. Nah itu. Bapak langsung pos 2. Itu pos 3, Bang. Depan, Bang.
Ini pos 3. Itu nah, yang ada saung. Oh, tadi tuh pos 2 ya? Iya, pos 2. Pos 1-nya dong enggak kelihatan tadi. Pos 1 di bawah. Udah kelewatan. Kita kan lewat jalur ilegal. Enggak melewati pos 1. Peraduannya di pos 2, di pos 2 nanti tadi. Kan sudah mahal. Tapi jelek nih. Jambli. Kualang. Baik. Kenapa disebut asapan toh? Hah? Banyak asap. Tuh, banyak asap. Pantangnya di sini enggak boleh makan di periuk. Kayak kita makan masak di tempat masak nggak boleh, harus ditampo, ditaruh di wadah. Pantangnya di sini tuh, gitu nggak boleh. Pamali, karena udah turun temurun, adat istiadat. Bukan turun temurun bang, nah. Ini nanjak-nanjak terus nih. Bukan turun temurun lagi nih. Ya, kita langsung ke kiri lihat ke sana. Wih kuat kalau di rekam. Pirang. Taruh mana sepedanya? Punten, maaf. Ngeplok ya bang? Ayo. Iya. Entar. Assalamualaikum. Waduh, udah jadi kaya kok. Lupa minal aidin wal faizin. Nih warung. Wah, ini nih. Penunggu karomah, penunggu kasupan. Ampurannya. Apa Dilan? Eh, hey, kenalin ini ya. Nih, Mas Web. Ya, ya. Yang punya kawasan pos 3. Harus sepeda sini. Iya, no hobel. Mas sepeda iya, Bang Uyup iya, batuna Bang Uyup. Bang Uyup. Udah berapa tahun? Kopi, kopi, kopi. Batu sepeda. Kopi. Saya sajalah. Aku tejus. Batuna gawe nama Bang Uyup. Sapa gawe? Gawe Bang Uyup. Sampai pos 3 tapi hujan bersama Badilan menunggu pos 3 minta kopi tahun Banten loh. Marah gimana marah? Tangerang nggak ada gunung sih ya? Tangerang doang nggak ada gunung? Ada Citra. Setiap nyampe pos kita ngopi ya? Ngopi. Pos kita ngopi. Ini Des. Baik. Doa buat baik. Nanti aku lah. Parek lu pak. Parek ke bawah. Bawah. Perasaan nih pak. Perasaan ditinggal. Korek di bawah, perasaan ditinggal. Di atas tangga naunya. Ya bang. Sekarang ya pak hidung. Pos 3 abis hujan cerah. Luarnya potong nggak? Hah? Di potong nggak? Ente? Luhuran di luar. Oh, di atas aja, di atas. Di atas ya. Bagusan di luar, terus. Di atas. Di tongkat saya mana? Tongkat saya juga nggak ada tadi. Lu tuh mau tongkat tuh? Nggak lah. Tongkat uang mah.
Siap-siap ini medannya tambah berat ini, licin. Bokong, siap-siap bokong coklat. Mau lihat sunrise-nya ngantar. Hah? Sunrise itu apa? Sunset. Sunset. Enggak lah. Kemalaman lu sunset. Kali sepatu. Udah ada. Cubrek. Gue yang penting udah gue naikin. Hah? Set tergelundung. Mayan. Oh, cerah kan? Cerah. Nemuan tokat sakti. Ini cukup amat. Iya, buset dah. Duga. Kayak ketemu mantan. Duga. Maaf guys. Kita minum dulu. Dadaku berdebar-debar karena melihat kamu. Tetap loh. Saya mesti garis itu ya. Iya. Dan yang sini. Di itu tuh ya, pedamnya. Iya. Kalau saya mah udah pernah. Wah, bikin. Ini ada pohon tumbang. Tumbang karena tidak bisa tahan beban. Oh, dipotong ya. Beban. Ntar di sepanjang jalur ini ada bunga kantong semar, tanaman kantong semar. Wah, ini bahaya kecil. Oke, kok aku ini kok ada jalan. Gimana om? Hah? Mayan truknya agak licin. Agak licin. Kayak dikasih pelumas. Wah. Wow. Halo. Sepuji gitu amat. Ya. Itu speaker apa? Sahur. Awet dia HP-nya itu dari dulu. Udah tak wajar. Enggak pernah ini, enggak pernah ganti. Nanti. Karena habis hujan. Jadi treknya lumayan lunyu. Lunyu itu bahasa Mandarin, bahasa Inggrisnya lesang. Bang, Gunung Asepan ini tertinggi ketiga ya? Tinggi ketiga.
tipis. Talaknya Banten ini. Treknya sama? Sama, talak begini sama. Oh, katanya treknya sama kayak salak. Treknya Banten ini. Jadi kalau mau ke salak, kesini dulu. Kalau training. Di atasnya piramid. Ke Bondo. Piramid kalau lu makan korban. Bak Eko. Sebenarnya nggak tinggi ini, cuman treknya emang bikin capek. Apa gua doang yang capek? Pangasahan ini namanya. Satu asah. Makamnya di situ. Cuma ya udah karena anak-anak alay. Vandalisme. Bang Aris mah kurang asem. Kurang asem. Maksudnya kurang asem jauh kejauhan. Jaraknya jauhan. Masalahnya logistik si Aris ini. Jangan jauh-jauh. Logistik jangan jauh-jauh. Masalah kalau depan jauh tuh kayaknya capek. Logistiknya yang lain tuh belum pada makan. Wah, udah nyampe atas nih. Banyak batu-batu nih. Jelas. Mau bisa dicabut, Res. Rotannya. Rotan kalau sudah awal, lihat. Nah, ini udah mulai mau. Treknya udah beda nih tadi tanah. Sekarang udah watu, guys. Tadi kita berangkat jam berapa? Jam 9 ya? Dari bawah tadi. Bawah jam 10. Jam 10. Sekarang udah jam 12-an. Ya, paling lama 2 jam setengah kayaknya. 3 jaman. Kebanyakan mandi. Kebanyakan mandi sama ngopi. Santai lah, sumber. Normal ya, 25 menit lah ke atas lah. Dari sini? Ini dari bawah itu. Pas 3. Kan kalau jalan normal nggak berhenti-berhenti. Gila. Ketemu lagi. Juga bekas jalur lama nih. Ini bekas jalur lama ini. Kayaknya terlalu bahaya kali, curam kali ya. Iya, yang lewat Gunung Jengjing ya, itu kan gunungnya jarang didaki sama orang. Gua pernah ke situ. Tebet banget situ. Gunung Jengjing yang jarang didaki. Tapi ada kebun-kebun warga kali. Ada di bawah, tapi ke atas sudah hutan belantara. Serem. Ini namanya apa? Pengeret. Pengeret gunung. Ntar bisa. Nah, ini nanti abis ini ngerangkat. Pas wah, cepet pak. Salah kayak gini, shelter 5. Nyangkul. Nah, begini napasnya agak enggak ini, enggak. Enggak capek emang. Stabil lah napasnya. Kalau pas tadi itu dari pos. Kalau tadi kan nanjaknya terus-terusan itu. Terus-terusan. Enggak ada naik turunnya. Bang Ares baru pertama juga, tapi kuat loh. Ah,
napasnya kuat, karena sepedanya ya. Ngerokok bang ya? Nggak ngerokok? Sama dong. Tapi saya anggapnya ini bukan karena rokok ini, karena kehidupan. Pak Yub kayaknya video waktu itu ya. Di sini ngap-ngapan ya. Besok katanya. Tapi nggak mau nggak naik kayaknya sama anaknya. Masih siapa tuh? Sampai sini untung ada pegangannya. Logistik mah harusnya udah makan sih, udah nyiapin. Udah nyiapin prasmanan. Gunung Lawu. Enak sih naik Arimbi. Cepet. Ayo, oh, mana jalannya? Dia nyari jalan. Efek pasir mah langsung jatuh lagi, gedebluk, muka nembus pasir, bluk gini, lawangan. Disponsori oleh kokosan. Kokosan. Ini bukan kokosan, tapi pijitan. Apa? Mentah. Mana puncaknya, bang? Hah? Hati-hati. Oh, iya bahaya. Tanahnya gambut. Eta tanggo yang kan? Iya. Fokus kanan kiri, jurang, awas.
Dari sini 5 menit, udah. Sius. 5 menit siapa itu? Semangat, Mang Ewok. Semangat. Janda menunggu di depan. Dengar teklan apa ini? Ora jangan didorong. Oh. Mungkin yang di depan aja tuh. Ora. Dah. Subhanallah. Ini saya nggak diopin nih, terusin aja nih sampai ikat lagi udah nyampe nih. Terusin nih. Udah 4 menit nih perjalanan. Mantap nih. Betisnya mah boleh. Caki doang ya. Iya. Betis pemain bola. Iya, betis pemain bola.
Jas. Gimana di tanjakan ini? Di tanjakan setan. Oh, ini setan namanya? Iya. Mantap. Mayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nukik men. Mana? Tangannya mana? Mantap, tapi masih beratan bawah tadi sih. Songong dia. Songong ya. Woo! Ayo naik. Yo. Hah? Dari bawah, dari atas. Nih, nih. Res. Res. Biar dapat. Bagus apa tadi nyata. Ah, hati-hati. Mantap, Bang. Gas. Gua ngawasin aja dah. Wah, gua ngawasin tamu, Bang. Ini. Nih, ntar di sini ada. Ada ini. Lihatnya ke bawah ada ini, kantong semar. Khas kesetan. Cuma di gunung di sini yang ada kantong semarnya. Gunung lain enggak ada di Banten. Kantong semar itu apa? Kantong semar buat obat. Hmm. Obat ini. Kalau begini ngap. Sebentar lagi kita menuju puncak, guys. Sekitaran 1 menit lagi. Kurang lebihnya. Ke puncak. Tuh depan tuh. Puncak ya. Ini harus pada tebing juga nih. Tahu lu nih, lihat medan. Oh, ini tali. Ini tali. Ini dia nih medan paling sulit. Masuk kolong.
Dah, puncak. Yo, depan. Lanjut. Puncak, puncak. Tadi temennya mana berdua? Berdua nyerah. Udah pulang dulu. Ini baru pertama naik. Baru pertama naik gunung. Kenapa sini dia? Rasanya gimana? Alhamdulillah. Ayo lah, makan lah. Bang. Tuh, Bang. Akang apa, Bang? Apa aja, bos aja, bos. Ah, awas. Pas kesalak nih. Ini di mana nih kamu? Selamat, selamat. Selamat. Boh, nasi warteg dari jam berapa ini? Hah? Dari jam 10. Dari jam 10 nasi warteg. Nah, berarti udah dari tadi bang ini? Dari tadi? Iya. Mana? Ke warteg yang tadi ngambil dulu. Bang Acang tuh mau buat sahur udah bulan depan. Beneran makannya banyak ya? Pas tadi lapar katanya tadi. Udah lapar sebenarnya dia. Bang Acang? Ini bener. Lapar mau, haus mah enggak lapar. Makanan gara-gara si Nah Meru. Namana pakai surya kencana burina gara-gara pas pamok. Alun-alun kencana. Gua punya anak nih laki-laki gua namain sama gua. Nah Meru surya kencana beneran. Bang Gunung Karang itu. Itu Pulau Sari. Pulau Sari. Gunung Karangnya? Belakang. Oh, belakang sini. Tutup. Pulau Sari berapa jam naik? Satu jam. Satu jam naik. Dari bawah. Satu jam naik. Paran mana main treknya? Sama aja. Sama aja. Pulau Cupu. Belum pulang kita ngopi dulu. Cupu. Ini video ngopi udah berapa kali kok rekam kopi? Bawa air nggak? Sama, mau kopi. Tapi air ada. Kan. Oh, iya. Ntar dibagi ini aja dah. Bagi dikit-dikit aja, penting teruput kan. Takutnya masih kurang. Nih dia melang ini gua mah. Enggak, turun mah gampang insyaallah. Serius? Ya. Gampang ya? Turun mah gampang. Turun mah enggak terlalu minum. Karena naik aja tadi, jadi banyak minum. Tapi ini satu meter banget. Nenah pisan euy. Nenah bang, kopi bang di sini bang. Pas bang, sruk. Hah? Di... Agak munduran. Hah? Agak munduran takut ngeri. Ini kan jalur bang. Sini, oh tadi bang. Jalur ini. Ada jalur ini. Pantes kayak ada jala, kayak ada pohon-pohon situ ya, soalnya. Cuma udah nggak kepake jalur klasik ini. Pokoknya ini lembah situ bang tuh. Ini lembah semua ini sini. Hutan hujan tropis. Bunyi wuk wuk wuk. Kalau di Pulau Sari kita nggak ketemu kayak gini bang. Kabut semua kali Pulau Sari. Enggak ketemu view kayak gini, enggak semua enggak kena semua. Tuh. Dalam kabut semua. Sejauh-jauh ke Citorek, sini aja.
Logistik bodo amat ketinggalan sekarang juga. Jangan, jangan bebas. Bismillahirrahmanirrahim, kita pulang guys. Semoga kita selamat sampai tujuan, sampai rumah. Turun tuh nggak lebih gampang ya, sama aja sih. Malah geter mau. Malah nahan rem nih, rem nih. Nah, terus. Dah. Satu menit lagi sampai. Ini kita baru pulang, ya? Baru turun. Baru turun. Ayo. Maaf dulu tadi. Di mana? Bawah situ tadi. Di warung. Enggak. Berarti kosong di atas. Kosong. Kosong. Kamu berdua aja ya. Enak kan? Udah enak loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sial, sampai juga dia. Apa nggak dari tadi tuh? Nungguin kita kali ini. Kita pulang. Kuatan cewek itu. Istri. Allah Akbar. Lihat ini kanan kiri jurang nih. Itu sudah ini lagi. Kita ketemu. Kalau yang ini diambil tuh. Lonceng. Kalau yang suka. Itu. Diambil. Oh. Aswa, hati-hati, Wak. Tujuan kita pulang, Wak. Bukan ke pulang sekarang, sama yang lain. Yang lain, ya. Nih ya boleh. Mana kita? Kita ada di Asepan nih, habis mau pulang nih. Oh, iya. Kalau sini hati-hati guys. Buat berat badan yang 80 kilo. Karena berat. Awas. Empuk banget nih gambut. Pohon-pohon ambruk kali ya. Ini bagus tuh ke bawah ya. Ngaratnya. Iya, bagus pohon-pohonnya nih, bagus nih. Pagi di depan tuh. Tadi 5 menit mulu. Menit ini 5 menit lagi kali 20. Nyakut. Aduh. Jangan berharap sinematik videonya nih. Ini real ya video. Real ini. Enggak. Jadi banyak yang udah tengah tapi mau turun lagi. Sayang. Dari mana, Pak? Bu, Teh. Dari Kang. Serang, Wan Kakak. Nggak nanya dia. Saya dari Cikandek. Ha.
Oke, sampai di sini dulu. Kita sudah turun sampai pos 3. Bersama Om Ewok. Om, mana Om? Makasih ya Om ya, nganterin ya. Oke. Jangan kapok. Janda pirang. Jangan kapok. Janda pirang, jangan kapok. Bang Ewok nih, waduh, ini kalian mah diajak mana-mana, oke aja nih. Kalau libur aja. Oke, sampai di seluruh perjalanan kita tetap di channel Arumi Putri. Oke guys, kita mau pulang ke rumah masing-masing. Kabutnya sudah mulai nebal. Kelihatan dah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video saya channel Arumi Putri. Bye-bye.